Halo teman-teman, berikut ini adalah jadwal lengkap hari ketiga atau babak 16 besar Yonex Thailand Open 2021 pada hari Kamis 14 Januari 2021. Kita mulai dari wakil Indonesia terlebih dulu ya guys. Yang pertama akan ada The Daddies Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan yang akan bermain melawan ganda putra India pasangan Satwik Sairaj Rankie Reddy dan Chirag Shetty di lapangan 2 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, ada tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting yang akan bertanding melawan wakil Thailand Kunlavut Vittitsarn sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di lapangan 1. Kemudian di sektor ganda campuran, pasangan Praven Jordan dan Melati Daeva akan bermain melawan wakil Thailand yang mengalahkan pasangan Rinov dan Pita, yaitu pasangan Supak Jomkoh dan Supisara Pau Sampran pada sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat di lapangan 3. Setelah itu disusul dengan pertandingan tunggal putra di mana Jonathan Christie akan menghadapi wakil dari Kanada Jason Anthony Hoshu sekitar pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat masih di lapangan 3. Sementara di waktu yang mungkin bersamaan akan bertanding juga pasangan ganda putri Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang akan melawan pasangan Putita Supajirakul dan Sapsire Tairatanacai di lapangan 1. Yang selanjutnya ada sektor tunggal putra di mana Cesar Hiren Rustavito bakal berjuang melewati unggulan kedua dari China Taipei yaitu Chou Tian Chen di lapangan 2 sekitar pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir akan ada pertandingan sesama ganda putra Indonesia yaitu pasangan Fajar Alfian dan Rian Ardianto yang akan melawan pasangan muda Leo Roli Karnando dan Daniel Martin di lapangan 3 sekitar pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat. Oke guys, itu tadi 8 wakil Indonesia yang masih melaju di babak kedua atau babak 16 besar Yonex Thailand Open 2021. Untuk jadwal selengkapnya, simak informasi berikut ini ya.